Perang yang semakin hari semakin sengit memaksa militer Rusia untuk bekerja lebih keras lagi. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Kamis 28 September 2023, memperlihatkan saat para anggota militer Rusia melakukan latihan tempur di zona operasi militer khusus. Pelempar granat mengasah keterampilan menembak tank musuh di arah Kuzbas. Target yang mensimulasikan tenaga kerja dan kendaraan lapis baja dari musuh tiruan dihancurkan menggunakan RPG-7. Seperti yang terlihat dalam rekaman, para prajurit melakukan penembakan pada jarak hingga 350 meter. Lebih dari 100 orang mengikuti pelatihan tersebut. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Быстрее!